Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Oke, di video kali ini gua beli paket ya teman-teman, sekalian mau mengunboxing. Dan isinya seperti di judul thumbnail ya. Mari kita buka aja isinya seperti apa. Nah isinya ini ya, ini behel buat bit deluxe atau bit new yang 2020. Ini mau coba gua pasangin di bit 2014 punya aku ya, seharusnya sih bisa teman-teman. Ini koceng. Halo, ini packagingnya seperti ini, rapi ya. Dan ini belnya enggak ori teman-teman, cuman bel kualitinya sih bagus sih. Kalau yang ori tuh harganya mungkin di atas 150.000. ini gua beli kemarin seharga 80.000, harga 80.000-an ya, kena ongkir kemarin tuh 9.000, jadi ya enggak sampai 90.000 lah. Kalau di tempat kalian di area Jakarta, di Pati, mungkin bisa lebih murah lagi ya ongkirnya. Ini bukanya gimana nih? Kayak nomor pit kayaknya. Misalnya kepo pit. Nah seperti ini bentuknya. Ini ya lumayan bagus banget ini apa build kualitinya. Cuma tinggal nanti dipakai apa kit ya, atau silikon udah hitam lagi ini. Mari kita pasang aja di motor Honda B-nya ya. Nah ini kalau nggak bisa kepasang berarti nggak tayang ya videonya. Bisa guys. Seperti ini ya bentukannya. Nah hasilnya seperti ini, pemasangan behel bit 2020 atau bit deluxe ke bit Honda Fit FE tahun 2014 ya. Jadi tambah nungging gini ya teman-teman, lebih ke atas gini ya, lebih cakep lah timbang bel bawaan standarnya. Dan sebenarnya tuh pengen pakai yang generasi yang sebelumnya, itu yang bit new ya, tapi berhubung harganya itu bit new 90.000, selisih malah lebih mahal bit new, mending aku ambil bit ini aja ya, bit deluxe 2020. Kan belum ada ya pakai bit FE yang pakai
Abel bid new bid telu gitu ya di tahun 2020. Ya pemasangannya tadi seperti itu aja, dan juga PNP ya teman-teman, jamnya bisa dibuka dan bisa juga dikunci ya, lancar teman-teman. Oke, demikian video untuk kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya, serta nyalakan tombol loncengnya, dan share konten ini ke teman-teman kalian ya jika bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, see you di next time video.